Dia berdusta. Dia tidak punya bukti. Tidak mungkin aku mengajak Tuan Dipangga. Aku tidak tahu tempat ini. Aku tidak tahu di mana ini. Jadi tidak mungkin aku mengajaknya. Kau benar-benar berhati bejat. Aku akan membunuhmu. Romo, kenapa Romo juga akan memukulku? Apakah Romo lebih percaya pada mata-mata Mongol ini daripada anakmu sendiri? Aku lebih percaya kepada Nona Mesin daripada kepada kamu, berdebah. Aku yang lebih tahu betapa bejatnya kamu. Kamu benar-benar manusia tidak berguna. Kenapa? Kenapa aku ada di sini? Apa yang terjadi? Kemandalu. Kemandalu. Aku di sini, Paman. Memang benar. Jasad yang terbungkus aura api seperti ini adalah bukti Kamandanu diserang oleh pedang naga puspa. Paman, apa yang terjadi padaku, Paman? Apakah aku masih bisa ditolong, Paman? Aku harus berusaha untuk menyelamatkannya. Apa yang akan kau lakukan? Tenanglah. Aku akan merukyahmu, Kaita. Tidak. Aku tidak percaya kepadamu. Bismillah arkika min kulli syai'in yuzika. Wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfika. Bismillahi arkika. Jika kau ingin mencelakaiku, lebih baik kita bertarung sampai mati. Terpaksa aku harus menotokmu. Terima kasih, Paman. Dengan nama Allah aku merukyahmu. Dan dari segala sesuatu yang mengganggumu. Dan juga dari penyakit Ain. Yang timbul dari mata orang yang dengki terhadapmu. Semoga Allah akan menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku merukyahmu. Berhati-hatilah, Kaintan. Bawalah tasbih ini. Terima kasih, adikku. Kalau begitu, aku pamit untuk berdagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paman, aku sangat senang sekali bisa ikut berjualan di tanah Jawa ini. Dan aku bisa membeli rempah-rempah dari penduduk yang ada di sini, Paman. Iya, alhamdulillah. Mereka pun suka dengan kain yang kita jual. Subhanallah.
Siapa kalian? Mengapa kalian menghalangi jalan kami? Kau tak perlu tahu siapa kami. Habisi mereka. Baik. Kau harus jadi pengikutku, maka aku akan membiarkanmu hidup, dan aku berjanji.